Hey guys, jumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Sirika. Pada kesempatan ini gue mau nyoba main Sweet Dance karena kata lebih hoki. Terus di YouTube juga lebih banyak yang nontonnya, jadi pengen nyoba aja. Kalau misalkan cocok mungkin pindah ke Sweet Dance. Soalnya di AU juga pada sombong, VIP tingginya tuh kayak suka ngehina yang V kecil gitu loh. Ngehina gembel, terus kalau kapelan juga mandang VIP. Jadi males banget, banyak yang toxic gitu loh. Terus ini tuh bisa masuknya loginnya lewat Facebook, Uniu, atau Guest. Kalau ini sih kayak login biasa gitu, register atau login. Kalau gue dari Facebook tadi. Kalau Facebook yang terhubung dulu sama akun lo gitu. Kalau udah login sekali, ntar langsung bisa login gitu. Terus kalau mau dibain boleh, dibain tuh jadi bisa lebih aman. Nih dibain dulu. Terus kak masukin si apa nama char sama passwordnya. Ntar ya aku masukin dulu. Oke, gue mau bind account nggak bisa. Tulisannya selalu gini. Username is in use, please rebind. Harus ganti username karena udah digunakan, tapi apapun username yang gue gunakan gak bisa, bodo amat. Terus ini masih sama sih, ini sama, life is a drama eventnya. Terus ini Love Love Shine nih, belum ada ya di AU ya. Ini ada tapi dari telur kalau di AU. Kita lihat perbedaannya apa. Oh sama, nangkep apa jam 12 juga. Dia lama. Terus biasa pilih karakter gitu. Ini yang cowok ada dua. Buset rambutnya. Terus ini. Ini lebih keren sih, tapi beda ya dibandingkan AU tuh. Ini yang ceweknya lebih keren loh gayanya, bisa pilih dua tuh. Sepatunya udah efek dong. Ini bajunya udah efek. Kalau ini cuma sepatunya doang sih yang efek. Ya ada tuh bajunya juga kayak mencerang-mencerang gitu gak sih? Ya tapi efeknya gak gede sih. Nah gue pilih yang ini, terus ininya diganti namanya gue. Kalau gak bisa juga awas nih ya. Susah banget masukin nama doang. Terang. Oh, ini sama persis sih kayak AU sih. Jadi kalau misalnya newbie itu kan ada tutorial. Terus kalau apa namanya veteran itu. Veteran tuh langsung main, gak usah pakai bibu gitu. Gak usah tutorial lagi maksudnya. Terus ini apaan bisa dapet baju? Anjir langsung bisa dapet frame dong. Ini apa sih, gue bingung, receive code kayak gini. Ini apa, level 1, level 10, 25, 90, anjir, naik level langsung dapat baju dong. Ini ada moon segala, apa nih, kok gue pusing, ini moon apa anjir.
Gak bisa dicek lagi. Ah, bangke. Ini langsung bisa dapat naon, seriusan. Cuman tambah 40 teman sama masuk kru doang. Udah ada furnitur juga tuh. Terus ini apa nih? Activity shop. Ih, kok keren sih? Ini apa? Bisa dapat dari activity shop gitu. Kok keren sih? Ini apa? Ya, dia masih lola. Tongkat. Ih, keren lah, gue mending main ini. Terus bisa dapat mang gratis dari awal dong, gila gak tuh? Emang apa rumah gue berisik nih? Ada emang berisik, udah gak bisa diapa-apain. Terus bisa dapat ini juga. Baju terbang ya kayaknya. Ntar ya, kelamaan nih. Soalnya baru main, jadi belum ke download semuanya gitu. Baju efek tapi nggak terbang. Terus ini apa nih, general gift voucher. Bisa ngedim begitu. Keren sih. Aduh, dari dulu teman gue tuh nyaranin main ini, tapi gue tuh mikirnya udahlah main AU aja, sama aja kan. Ketahunya gile. Katanya mantap gila. Ini apa? Bisa dapat cold shot juga. Ya ampun, gue bingung nih. Kayak orang bego gue di sini. Ya kan gue baru main, pantas aja. Wis, ini bisa dapat ini dong. Kagak usah beli, ya ampun. Ntar dulu gue main ini kali ya, bego banget sih. Kesel sendiri gue. Tapi ini sama sih semuanya. Ya sama sih. Terus ini apa? Ada monthly quest. Wih, anjir, banyak banget hadiahnya. Atuh, dari dulu gue main ini. Atuh, susah banget beli AU mah. Buat baju juga cukup. Aduh, nyesel deh. Ini kan harus dapat dari telur kalau di AU, buset. Aduh, kesel banget dah. Ternyata sabar. Sumpahnya harus beli telur dong guys kalau di AU mah. Di sini gratis dong, bisa dapat tuh maksudnya. Kata apa nih? Monthly price display. Bentar, dapatnya dari mana sih itu? Kalau beli pass. Passnya tuh harganya kalau yang biasa $499, kalau yang supreme $1999. Pakai dolar beli gemsnya. Top up 10 diamond doang untuk jadi VIP 1. Wow. Ini sama nih privilege nih. Gitu. Jadi harus yang bawah sih. Kalau yang atas yang gratisan itu paling lu dapetnya yang ini nih. Yang ini juga kalau nggak salah harus beli kan kalau di AU. Nggak ada gratisan dah. Gila ya. Terus bisa dapat paket mount dong. Ini lihat Supreme Mount Pack dalamnya ada tuh bisa milih mount, gila lah. Udah gue pindah sini aja, kagak mau balik lagi. Gila bener-bener. Bentar ya, gue lagi pusing. Kita lihat mallnya gitu. Jangan lihat mallnya.
Kok gini sih? Oh, belum loading ya kayaknya ntar. Anjir. Anjir, Hawaii-nya bisa pakai gold dong gitu, Hon. Udahlah, ini emang gue kesini selamanya. Ya ampun, ini apa? Ini permanen dong, harganya cuma 1.500.000 gold. Gila lah. Terus kata teman gue sih, Hawaii-nya gratis katanya. Beneran dong. Ku tertampar selama ini, ku kemana dan ku merasa bodoh. Dan ku merasa bodoh selama ini gak pernah main kayak ginian. Coba kita lihat bajunya ya. Ini cuma dikit sih baju goldnya, baju kupon mungkin ada. Oh, ini kurang lebih sama sih, tapi cuma dikit loh. Mungkin dapat dari event kali ya. Terus ini sama sih. Ini juga pakai gold dong. Aduh, lucu. Yang di kaki itu loh. Aduh nyamuk ke kotak. Nyamuknya musuhan banget sama gue. Terus ini ada apa lagi? Ini buat ikan kan? Ini mah sama ada guys, pakai diamond. Kayaknya lebih untung main ini deh. Tapi nggak tahu sih kalau VIP gitu sih kayaknya tetap sombong ya. Kayak di apa namanya? Baitnya pakai ini dong. Bait sama fish foodnya pakai gold dong. Ini buat apa? Oh, ngewarnain juga pakai gold dong. Waduh. Ini pakai kupon. Ini banyak banget ya enggak ini. Bentar, gua iniin dulu ya. Lagunya sama gak sih? Bentar, pengen di stop dulu. Ya dong, ini di reverse-nya pakai gold lagi, ya ampun. Dan lumayan keren, ini juga bisa dapet egg dong, cuma 120 rupi doang. Terus ini gue gak tahu nih bedanya apa. Oh, permanen semua ini, gak ada baju, ada kata 3 hari. Beda tapi ya. Ya, beda-beda tuh. Ya, tapi ini permanen tuh. Ih, dapet ini gue pengen lihat. Ini apa sih isinya, buset. Cuman ada 5. Oh, ini ada juga nih. Tapi ini tuh didapetnya di yang elf. Kalau yang kita. Wah, ini bisa dong. Permanen semua lagi, buset. Ah, udahlah, gue pindah sini aja. Bye, AU2. Sumpah mau bye AU2 aja. Wes, ini yang time traveler. Tapi ini ada 3 hari sih. Tuh, ini juga 3 hari gitu. Tapi katanya di sini lebih hoki katanya ya, nggak tahu juga, belum pernah gua. Kita main untuk beberapa saat dan nanti kita gacha-gachaan. Tapi by the way, gua mau main AU untuk gacha doang. Udah gitu udah kayaknya bye. Soalnya gua capek dihina gembel terus. Kan gua mau kapelan, terus gua udah ketemu sama cowok di Hawaii, dia yang deketin gua duluan.
kayak mau ngajak kapelan, tapi begitu tahu gue cuma VIP satu, ya bisa dapet frame sama ini juga dong, terbelakang. Keren. Begitu tahu gue V1, dia langsung anggap gue gembel. Terus setiap ketemu teh kayak ngerendahin gue gitu. Itu sakit hati sih dianggap gembel. Wis banyak banget. Terus selain yang di Hawaii juga couple kami ini ada couple yang V-nya ungu, dia itu mutusin sepihak. Ya karena gue VIP rendah, dia VIP tinggi gitu, jadi sering dihina lah gue. Gue males gitu, gue capek. Ini semua bisa dapat badge. Sama dapat frame dong. Gila lah. Ya bisa dapet latar belakang juga, kalau di AU kan harus beli. Gila bener-bener. Ya udah ini mah nanti ya, masih lama banget kayaknya. Ntar gue pengen lihat eventnya. Ya lama ntar. Star Avenue-nya di 30 dapet James dong. Gila gak tuh? Gila banget tau gak? Ya ampun. Ku terkejut. Terus apa lagi nih blind box? Blind boxnya pakai apa nih? Oh, tetap pakai diamond sih. Lucky slotnya kayak gini guys, dan bisa dapat yang ini juga nih, yang kemarin ini teh, yang dari Meteor. Udah pakai ini sih, tetap diamond. Oh, bisa di redeem dong. Keren sih. Oh, di My Group Buying. Masih ada Music Fair dong. Ini apa? Wow, gila. Langsung ada Blue Diamond. Buset, 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 buset. Miss Battle-nya. Cuma 28k dong, di kita 1 juta dong. Aduh, aku menangis. Aku menangis, bener-bener ya mah. Ini apa nih, dapat hadiahnya? Entar. Gila, bener ini mah untungnya banyak. Bukan tijus, untungnya banyak. Tapi ini ntar ya, ada hasil olah nih. Dapat item permanen dong tiap hari. Efek lagi, gila gak? Cuma masukin 10 doang, lucky stars. Ini lu dibandingin sama AU udah kayak langit dan bumi, gila. Ini hadiahnya apa juga? Oh, sama Pegasus Shard. Terus sama sih. Terus ini lucky slot lagi apa? Ini sama kayak kita. Ya.
tapi masih ada mobil tuh kayak kemarin ini. Oh, ini masih sama kayak yang kemarin, telat ini eventnya. Udah, terus daily-nya ini setiap jam berapa? Itu jam 12 mana? Lihat dong guys, veteran bed 3D nya medalnya dapet sayap dong. Sayapnya cakep banget lagi, ya ampun. Udah gue pindah, bye. Udah gue pengkhianat, gue mengkhianati AU dan pindah ke sini. Udah, terus temen gue bilang, sis coba main sweet dance. Gue bodo amat, gue pikir sama aja kayak AU kan, gak taunya bener-bener dah aku yang tertipu selama ini. Ingin ku menangis. Ku menangis. Aduh. Oh, ini apa nih? Gift from Elf Temple. Buat apaan tuh? Onjoy, gila, liatin dong. Hadiahnya mantap-mantap dong. Tuh, mau lihat ini 200 level lo. Buset dah. Udahlah, banyak free mount gitu. Kalau misalkan di AU kan mountnya tuh harus beli, lo harus sultan. Tapi kalau di sini lo cukup rajin main doang, gila nggak tuh? Udahlah, udah pindah. Kalian kalau mau pindah ke sini ya gak boleh, kita main bareng, oke? Karena berhubung gue juga masih apa? Gila banyak banget eventnya. Gue gak tau, gue pusing sendiri, ini apa aja nih eventnya. Gila hadiahnya, Bu. Apa sih, gue pusing. Redeem juga ada tadi, happy apa gitu, gue lupa. Happy 0902 gitu, redeemnya. Ntar ya, gue mau ini les ya. Gue udah gitu mau main dulu nih, gue bingung. Oh, ini total spend. Ya, pasti keren sih. Ini apa? Oh, magic hat, tau gue. Daily top up. Oh, ini biasa yang top up. Gem pack. Oh, biasa di kita ada juga. Terus ini egg bonus. Oke, bisa dapat egg-nya. Banyak tuh tapi. Ini activity quest apa? Lari dimnya apa? Swap event ini nih. Onjoy, gila swapnya yang tadi yang ini. Kumpulin aja sama lu. Ntar lu bisa nge-swapnya macem-macem tuh. Tapi beda-beda tiap itunya. Tiap waktunya. Oh, ini dapet nih yang kemarin hadiah. Hadiah Star Avenger kita. Ini sama nih. Gila loh, itu lihat. Ini apaan? Aduh, gila, gue kaget banget ngeliatnya. Di sini kayak mudah banget dapat mount, jadi lu main bentar dong udah kelihatan sultan. Kalau di sana lu miskin banget kelihatannya. Gue cuma punya 1000 diamond dan gue yakin kalau gue beli telur itu penampas. Bentar ya. 100 doang dapatnya kayak gini dong. Ini kan kayak mount gitu ya. Gila. Ini mah kita bener-bener ditipu GM yang Indonesia dong. Yang Indonesia tuh betul-betul sampah banget dapetnya. Tapi kalau yang ini tuh udah pengen pingsan ngeliatnya. Udah kayak langit dan bumi banget. Kenapa gue ngantar dulu main ini? Coba. Aduh, kok menangis sekali ini ada.
Eventnya udah mau habis juga, aduh tolong. Ini bisa dapat telur dong, 10 lagi, gratis dong. Ini 2. Ini 10, aduh aku menangis sekali ini mah. Ini apa Taylor nih? Ya ampun, apa ini? Ini apaan sih, gak ngerti gue. Its production cost 1 cloth. 2 cloth can be twice per day, maksudnya. Loh ini kan, ini kan harus dari telur juga, buset. Mungkin harus beli dari telur kalau di AU kan. Aduh udahlah bangke. Kalau start to make maksudnya gimana? Oh, beli pakai gems. Oh, tapi saya dapat gratisan juga tuh. Gak tau eventnya banyak banget, bisa dapetnya banyak banget. Pantesan orang pada pindah ke sini, pantesan orang nyuruh gue main ini, gue bego selama ini. Tak mendengarkan, aduh, aduh, menangis sekali. Ya udah, belum terlambat kalau mau pindah. Dan gue akan pindah, pindah. Dapatnya dalam sehari bisa banyak. Udahlah ini mah. Udahlah, gue benci banget game Indonesia. Udah gue santet aja tuh orang. Ntar ya, ini yang terakhir nih, udah lama ini sih guys, tapi kurang bagus sih, cuman wow. Kalau nggak dapat itu pun dapat telur 10-15, gila. Flying permit lagi, gila. Parah banget ini. Kok gambarnya tidak sesuai ya? Ntar gue pengen ngomong apa lagi, gue lupa. Oh ini gue pengen lihat pakai telur. Oh tapi ini harus pakai DM sih. Jadi katanya bisa. Oh ini ada nih yang pakai kupon yang kita udah nggak ada dong. Ini. Denim clothes X sama Imperial Crane sama Dr. Fox. Isinya apa ya? Bentar. Ini yang apa? Denim clothes. Oh, ini bisa dapat wings, keren dong. Tuh lihat. Gila. Gue setahun main ini pasti udah sultan banget gue. Gue main AU dari 2018 sampai 2022, 4 tahun. Gue, akun gue sih lumayan ampas dan masih dibilang gembel gue. Sedih banget tuh, keren tuh. Gila. Kupon doang dong. Oh ini kan kita harus beli dari itu. Kita harus beli dari apa namanya? Kita harus beli dari egg pakai diamond. Aduh pusing, rumah gue berisik banget.
Oh, ini belakang. Kok ini boneka deh kayaknya. Misalnya memori gue gak cukup kalau mantan main yang ucu gue main Sweet Dance juga, jadi gue mau pindah ke Sweet Dance ya. Kalau kalian ngecek sendiri, ini jauh banget sih, parah. Mending main ini kemana-mana. Oh, ini previewnya guys. Udah dulu, pokoknya untung banget kalau main ini, rugi kalau lo gak main ini. Oke. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lagi, gue update lagi, oke? Sekian dulu. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.